everyone. Nama kami Marcelina binti Muhammad dari State Record Repository Pustaka Negeri Sarawak. Hari itu kami nak mula review tentang sebuah buku yang bertajuk Selatan Besar Island Sanctuary for Sea Turtle yang ditulis oleh Abang Nuruddin Zainuddin. Untuk menceritakan tentang latar belakang Pulau Satang, tempat perlindungan penyu laut dan tempat pemuliharaan penyu dan tempat tarikan pelancong. Pulau Satang adalah salah satu pulau yang ada di Sarawak. Pulau-pulau yang ada di sekitarnya ialah talang-talang besar dan talang-talang kecil. Macam yang kami cerita dengan kita orang tadi, Satang ada dua. Tu adalah gambar Satang besar. Tu adalah Satang kecil. Bagi kami, rupanya macam kuda ada juga. Macam penyu pun ada juga. Macam bonggol unta pun ada. Tapi depends lah. Macam ni kita orang nangga pulau tu macam tu. Tu adalah tempat perlindungan penyu yang ada di Satang Island. Macam kita orang tangga, tu adalah tempat sedangnya menyusun tempat meletak telur penyu. Dan tu adalah baby turtle yang telah menetas. Tu adalah antara tarikan pelancong yang ada di Pulau Satang. Pulau Satang tu dekat dengan Telaga Air. Aktiviti yang boleh kita orang pola ialah kita orang boleh pergi berkemping, kita orang boleh pergi mengail, beriadah dengan family. Kita orang pun boleh pergi snorkeling dan sebagainya. Selainnya, kita orang boleh jumpa Tapak Sulaiman. Lagi best lagi, kita orang boleh jumpa ikan Nemo. Nama saintifiknya ialah anemone fish. Itu adalah gambar-gambar binatang yang ada di dalam pulau ya. Selainnya, kita orang boleh snorkeling dan memberi makan ikan yang ada di dalam pulau tersebut. Bagi kami, itu sangat menarik. Siapa yang suka pergi ke pulau ya, dia mesti pergi ke pulau tu. Tak pun boleh pinjam buku untuk di Pustaka Negeri Sarawak.